Hari ini saya membersihkan sebuah parit yang ada di PT Sawit yang ada di Sumatera. Oh ya, jangan lupa subscribe channel saya. Saya di sini untuk menghibur agar kalian semua bisa terhibur. Dan di sini saya lagi membersihkan parit yang ada di PT yang sangat besar ini, yang bernama PT GBS. Dan saya sendiri di sini, saya sendiri, dan banyak orang tidak tahu bahwa kerja di sawit itulah sangat harus berani dengan kerja keras, keuletan, dan kerajinan serta realitas kepada PT yang tempat kita kerja. Oh ya, di sini saya tidak besar kemungkinan untuk berharap pada kalian sebuah kata-kata yang pernah terucap dan pernah terdengar. Jika ingin sukses, ya kita harus merintis dari nol, dan sebuah sukses itu dan tidak mudah, harus dilewati dengan kerja keras yang begitu pahit. Dan di PT ini ada yang namanya Bismeter. Bismeter ini ada sebuah tempat, dan tempat ini sudah terisi air, dan di sini saya membuat overflow di mana laju air akan tidak akan terhambat ketika kita buat overflow, karena curah hujan sekarang sudah mulai tinggi lagi seperti itu. Ini sudah selesai pembuatan overflow-nya, tinggal perapian sedikit. Insyaallah laju airnya sudah lancar, tidak ada hambatan lagi, dan semua lamban insyaallah bisa dilewati di pemanen sawit yang ada di
Podcast. Saya mengingatkan lagi untuk teman-teman yang sudah menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe dan like, komen dan share sebanyak-banyaknya, karena tanpa kalian juga channel ini tidak akan berkembang. Dan saya beribu-ribu terima kasih pada kalian yang sudah menonton video ini, dan saya doakan untuk kalian semua semoga rezeki kalian lancar, diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akan upload hampir setiap hari. Dan jangan lupa ditonton video selanjutnya, guys. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and...